audio jump. Kecamatan Cilandak menggelar acara silaturahmi ulama umaro dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Cilandak serta buka puasa bersama pada Kamis 7 Juni 2018. Acara ini diselenggarakan di ruang pola kantor Kecamatan Cilandak dan dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin, Asisten Administrasi dan Kesra Jakarta Selatan Makmur, serta menghadirkan penceramah Kiai Haji Abdul Hai Somad. Acara ini dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi di bulan suci Ramadan antara para tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan jajaran aparat Kecamatan Cilandak. Dalam acara ini juga diberikan santunan terhadap 15 anak yatim di wilayah Kecamatan Cilandak dengan masing-masing anak menerima sebesar Rp300.000 yang diberikan secara simbolis oleh Camat Cilandak Tommy Fudi Hartono. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Selesai acara, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi beserta jajaran Pemkot Jakarta Selatan dan para tokoh agama dan masyarakat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.